Ini aku lagi jalan di pinggir laut. Jalan, aku suka jalan soalnya. Jadi kalau pagi apa itu aku harus mengukur jalan dulu. Paling enggak 1 sampai 2 km dulu. Kalau enggak gitu aku enggak happy. Soalnya aku mau sehat, jadi aku harus selalu jalan. Nanti kalau aku duduk manis terus aku ngelihat orang yang lagi olahraga, aku bakal marah sama aku. Karena ngapain aku nggak olahraga, ngapain nggak jalan ya? Enak banget duduk manis, bikin badan tambah gemuk. Jadinya jalan, ini aku lagi jalan. Satu, kalau kita naik MTR, naik kereta itu satu kali stop ya. Satu kali stop gitu. Tapi aku lebih suka jalan. Ini aku berangkatnya jalan, nanti pulangnya juga jalan. Sambil menikmati view beautifulnya Hong Kong. Ya, cantik ya. Ada ocean. Ini desa, ini desanya Hong Kong. Ini aku ini termasuk stay on the village, tinggal di desa. Tapi cantik gitu. Rapi. Nah, di sini tempat kita jalan. Terus di sebelah situ tempat kita olahraga ya. Jadi kalau kita nggak olahraga, kita berenggak jogging, kita harus jalan di sini gitu. Ada bunga-bunga. Terus yang di sebelah sana itu tempat jalan sepeda tuh. Jadi kayak dipisah gitu. Itu di sebelah sana Taipo. Sana Fun Lane, tempat kebun strawberry. Lautnya lagi, ombaknya lagi gede ini. Wah, bikin aku pengen berenang. Aku tuh kalau ngelihat air gini nggak betah. Aku pengen berenang, soalnya aku tuh suka banget renang ya. Favorit aku tuh adalah renang. Jadi kalau renang kayak gitu aku tuh suka banget gitu ya. Jadi kok ngeliat air itu kayak gatel gitu tangan sama kaki, aku tuh pengen nyebur gitu. Tuh ada gunung-gunungnya, cantik banget. Ini ada tempat duduknya kalau kita lagi capek apa hujan gitu ya. Hong Kong always beautiful and clean. Hong Kong ini negaranya di apa, building-buildingnya itu di apa, di pinggir-pinggir laut ya, karena Hong Kong ini kan lahannya itu kecil banget gitu. Jadi makanya properti itu juga mahal banget. Itu di sana juga termasuk pedesaan itu, di dalam sana itu. Ada panas ini, tadi hujan.
yang main selancar biasanya banyak. Itu di sana Satin. Jadi aku tuh suka banget kalau jalan di pinggir laut begini. Gak ada orang mancing juga. Ini kok sore-sore rame ya? Speedboat. Itu kadang punya TNI ya, patrol dia. Ah, masih jauh aku. Berapa 2 km? Enggak, kayaknya 3. Kalau di pegunungan sebelah sana itu kayaknya punya Hong Kong juga. Tapi perbatasan Cina ya. Di sana banyak ular apa? Banyak ular pitonnya itu perbatasan Cina itu kan kayak apa? Oh, hutan basah gitu ya. Ularnya besar-besar banget di sana itu, di sana itu. Ada speedboat satu.